teman-teman, ini buat resep bumbu kuning santan rebung ya. Ada cabai rawit hijau, cabai rawit merah, ketumbar, merica, 1 butir tomat, kemiri, bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, ini jahe, kunyit, laos ya. Kita haluskan ya teman-teman ya. Buat bumbu kuning itu apa sih, rebung. Ini bahan-bahannya ya, resep Recep Jaya kayak gini, tergantung selera sih, namanya orang mah beda-beda ya teman-teman. Ini resepnya ya teman-teman ya, kalau buat berbuka puasa, makan buka puasa ini pakai sayur rebung pindang kuning santan, maknyus. Gampang resepnya, bagi yang suka resep Jaya kayak gini, simple tapi rasanya mandul mandul. Tomatnya halus ya teman ya, potong kayak gini aja, nggak usah dicampur ke bumbunya. Tomatnya potong panjang. Nih cabai rawitnya udah, cabai hijau jumbo ya, udah dipotong nih buat percantik bumbu kuning rebung. Siung bawang merah 3 siung bawang putih ya teman-teman ya. Lihat bumbunya, bawang merah, bawang putih kita tumis. Kita masukin bumbu yang diulek. Sampai harum ya teman-teman ya. Kalau ada kasih salam, kasih serai ya teman-teman. Kita nggak punya salam, nggak punya serai nih. Kita masukin tomat sama cabai hijaunya ya teman-teman. Sampai layu ya teman-teman, biar bumbunya harum. Kita masukin bumbu air bekas, kasih air. Masukin rebungnya teman-teman, kita santanan belakangan ya santannya. Masukin rebung. Masukin saus tiram secukupnya ya, kasih garam, kasih sasa, tergantung selera ya, mau pakai masako nggak apa-apa, sasa nggak apa-apa. Kita aduk, udah diaduk diamin dulu, ntar kalau udah mendidih kita masukin santannya ya. Kita masukin santan ya teman-teman ya, 1 butir sini, 1 apa sih, lada. Cantik kan warnanya, mantap tuh teman-teman. Pindang santan rebung cabe hijau, resep YouTube Jaya. Kasih gula ya teman-teman ya, bagi yang seneng si gula segini ya teman-teman, sesendok gula putih. Setoples teman-teman yang mau merapat ya, cantik kan. Yang mau, ayo merapat, yang mau.